Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how's everything with you today? Hope you're doing good. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat teman-teman semuanya ya. We have to pray consistently. Everyone's expecting that this pandemic outbreak is gone, soonest. Semuanya ya pasti berharap ya, kita tetap berdoa terus ya. Semoga pandemi ini bisa berakhir, bisa segera selesai. Ya, tentu teman-teman semuanya ingin sekali ya menjalankan aktivitas secara normal ya, seperti biasa. Baik teman-teman semuanya, kita akan coba bahas. Ya, langsung saja mengenai ada dua buah bentuk tenses yang berbeda yang nanti akan kita bahas, menarik sekali ya. We're gonna talk about two different kinds of tenses. Yeah. And I think it's gonna be more interesting. Yeah. How can we differentiate two different tenses between past continuous versus past simple. I do believe that we have got a big questions in our mind. How can we make past continuous verbs and past simple verbs in the simple ways? Pasti teman-teman penasaran dong. Kira-kira bagaimana kita membuat kalimat sederhana dari bentuk tenses past continuous dan past simple. Nah, seperti apa sih perbedaannya? Nah, dalam kesempatan ini kita akan coba bicara, ya teman-teman. Yuk kita bahas bareng-bareng. What are the differences past continuous versus past simple? Here we go. Nah, terlebih dahulu kita akan coba bicara, ya, seperti apa bentuk past simple atau simple past. It is used, ini digunakan untuk, nah, yang pertama, for an action that started and ended in the past, satu kegiatan yang dimulai, yang sudah dimulai atau yang sudah selesai di waktu yang sudah lewat ya. I saw a ghost last Friday. Waduh, ya, ini ngeri juga ya, lihat hantu katanya gitu ya, Jumat kemarin, Jumat lalu. Kenapa enggak? I saw a beautiful girl, gitu kan? Ya. Saya melihat sosok hantu, wah, makhluk astral. Wah, ini yang lagi hits mungkin ya di Indonesia ini ya. Banyak konten-konten creator ya yang mengangkat tentang misteri, horor. Oke. Nah, yang kedua, for repeated action in the past, untuk kegiatan yang memang sering diulang-ulang, ya, di masa yang lalu atau di masa yang sudah lewat gitu ya. Di masa lalu atau masa yang sudah lewat. Seperti contoh, when I was young, I watched lots of TV every day. When I was young, I watched lots of TV every day. Nah, waktu saya muda tuh ya, dulu ya, nonton TV ya setiap harinya itu. Ya. Jadi, setiap harinya nonton TV aja ya. Nah, nonton sinetron ya. Ini biasanya kerjaan emak-emak nonton sinetron. When I was young, I watch lots of TV every day. Nah, ini kalimat kedua. I always gave flowers to my mother. I always gave flowers to my mother. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini nanti kita akan coba bahas ya format kalimat dari bentuk simple past atau past simple dan past continuous. Nanti di slide berikutnya. Nah, ini kita coba lihat dulu seperti apa bentuk atau kalimat ya dari past simple gitu ya. Nah, kemudian kegunaan yang ketiga bisa juga untuk regular and irregular past simple verbs. Nah, kita gunakan kalimat yang beraturan dan tidak beraturan dalam bentuk past simple. Seperti kata kerja talk ya seperti ini ya, atau went ya, ini juga bisa nih, felt dan
went. Nah, ini kalimat yang pertama, I talked to my uncle yesterday. Nah, ini kita gunakan bentuk kata kerja yang beraturan, teman-teman semua ya. Mudah ya, teman-teman, untuk membedakan kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Ya, atau dalam bahasa Inggris kita sebut regular and irregular verbs. Nah, di mana kalau regular verbs itu biasanya diikuti dengan additional ed. Ya, kata kerjanya diikuti dengan additional ed, ya, imbuhan ed atau d. Nah, sementara kalau irregular verbs, kata kerja yang tidak beraturan, nah ini seperti ini contohnya nih, ya, seperti felt atau went, gone, ya, apalagi eat, at, eaten, ya, apalagi see, saw, seen, nah ini ya, seperti ini, banyak lagi yang lainnya. Nah, kalimat kedua, I felt sick yesterday, so I went to the doctor. Nah, saya sakit kemarin, iya, saya ke dokter dong. Masa ke tukang bengkel ya, gak nyambung ya. Oke, nah inilah yang kita sebut dengan kalimat past simple. Jadi, past simple bisa digunakan untuk satu kegiatan yang sudah dimulai atau sudah dikerjakan atau yang sudah berakhir, ya, di masa lalu, kemudian untuk kegiatan yang memang sering dilakukan ya di masa lalu, dan kata kerja beraturan dan tidak beraturan, teman-teman. Nah, itu bentuk past simple ya, teman-teman. Nah, bagaimana dengan tenses past continuous, atau how can we understand ya, the past continuous verb? Bagaimana kita bisa memahami bentuk past continuous ya, kalimat past continuous. Nah, ini sebagai informasi bahwa past continuous can be used for ya, past continuous bisa digunakan untuk apa? Pertama, when talking about two action in the past. Ketika kita bicara tentang dua kegiatan ya, dua kegiatan di masa lalu, one continuous for a period, satu kegiatan yang sedang berlangsung, and the other starts and ends in the past, dan satu kegiatan lain itu mungkin baru dimulai atau sedang dimulai ya, atau juga sudah berakhir ya, jadi dimulai atau berakhir di masa lalu. Nah, ini ya kuncinya, kalau kita bicara past berarti satu kegiatan itu ya sudah berlalu ya. Seperti contoh, while I was talking on the phone, someone stole my car. Nah, satu kegiatan yang sedang berlangsung bahwa ketika ya, atau sementara saya bicara di telepon, jadi saya sedang telepon nih, ternyata ada orang yang ngambil mobil gitu ya. Waduh, bahaya ini ya. Ya. Nah, ini harus pakai alarm mobilnya ya, teman-teman semua. While I was talking on the phone, someone stole my car. I was making my breakfast when my sister knocked at the door. Nah, saya lagi nyiapin sarapan ya, ketika saudara saya mengetuk pintu kayak gitu. Jadi sambil dia menyiapkan sarapan, dia mendengar ada pintu ya diketuk. Nah, ternyata yang mengetuk pintu adalah saudaranya gitu. Nah, ini ada satu catatan ya, teman-teman. These sentences usually use when and while. Biasanya bentuk past continuous itu ya menggunakan conjunctions, kalimat ya, kata penghubung ya. Nah, seperti kita gunakan when untuk short action dan while untuk long actions. Nah, ya, seperti ini ya teman-teman, contoh kalimatnya. Jadi biasanya kita gunakan when atau while ya untuk menghubungkan dua bentuk kalimat atau dua kegiatan ya dalam bentuk kalimat past continuous. Nah, seperti itu ya teman-teman, mudah sekali ya untuk mengenali bentuk past simple dan past continuous. Nah, kemudian juga bisa digunakan untuk to talk about two action in the past, both happening over a period. Jadi dua-duanya bisa jadi sedang berlangsung ya di masa lalu. Ya, dua kegiatan itu sedang berlangsung secara bersamaan gitu ya. Nah, seperti contoh, I was working in my computer and my children were watching television. Jadi ketika si bapaknya sedang kerja gitu kan di depan komputer, sementara
anak-anaknya sedang nonton televisi, gitu ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk to talk about temporary activities taking place over a period of time. Ya. Ini bisa juga bicara bicara atau membahas tentang satu kegiatan secara temporer, ya, sementara ya sifatnya secara sementara, ya, di mana kegiatan itu mengambil apa namanya terjadi pada satu suatu waktu dan di satu tempat, gitu ya. Seperti contoh, I was living in Boston when it happened. Nah, jadi ketika satu ada kejadian, nah kita ada di satu tempat yang lain, gitu. When apa namanya, I was living in Boston when it happened. Ketika itu terjadi, ada satu satu event atau satu apa namanya, satu hal terjadi di luar sana. Kebetulan saya lagi ada di Boston tuh, gitu. Saya lagi ada di Boston. Ya. I was living in Jakarta, ya, when apa namanya, when Jakarta Fair happened, gitu. Ya. Saya tinggal di Jakarta ketika pameran Jakarta terjadi atau pameran Jakarta diselenggarakan. Gitu. She was traveling to New York while her parents were touring Italy. Nah, jadi si anaknya traveling ke New York katanya itu ya. Nah, tapi orang tuanya travelingnya kemana? Travelingnya ke Italia atau touringnya ke Italia. Jadi sudah apa namanya dua kegiatan ya yang sedang terjadi ya di masa lampau sudah ya sudah terjadi di masa lampau pada waktu itu. Kita gabungkan menggunakan apa namanya kata penghubung while di sini ya, while dan when ya teman-teman semuanya. Baik, kita lanjut. Nah, ini yang lebih menariknya ini teman-teman. Ini adalah bagaimana kita membuat atau menyusun bentuk kalimat past simple ya teman-teman. Ini ada bentuk afirmatif, negatif, dan questions. Ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. How can we make the affirmative, negative, and questions in the past simple forms? Nah, it's gonna be pretty easy. Yeah, just take a look at here. Nah, kita coba perhatikan di sini. Untuk membuat kalimat afirmatif, kita dahulukan bentuk subjek, ya. Yeah. Kemudian diikuti dengan verb, baik regular atau irregular, tentu ya dalam bentuk kata kerja kedua ya teman-teman, karena kita we are talking about simple past atau past simple. Nah, kita bicara tentang bentuk past simple. Kalau kita bicara past simple berarti kan kegiatannya sudah lampau. Nah, tentu kata kerja yang kita gunakan adalah verb 2 teman-teman di sini. Ya. Kemudian diikuti dengan complement. Nah, seperti contoh lagi di sini, saya sampaikan, I played soccer last week. Nah, ini perhatikan played. Di sini adalah bentuk verb 2, ya, di mana verb satunya adalah play, verb 2-nya adalah played, verb 3-nya juga sama played. Nah, ini adalah salah satu bentuk kata kerja beraturan, teman-teman. Ya, this is one of regular verbs. Kemudian kalimat yang kedua, I saw the movie yesterday. I saw the movie yesterday. How could you identify which one verb past in this sentence? Bagaimana Anda mengenali mana bentuk kata kerja past atau bentuk kata kerja past tense di sini dari kalimat yang kedua? Nah, oke ya. Kalimat apa namanya kata kerja yang kata kerja pastnya di sini adalah saw. Nah, apakah ini bentuk regular atau irregular, teman-teman? Ya, jelas ya. This is one of irregular verbs ya, salah satu contoh kata kerja yang tidak beraturan ya teman-teman semua. Lalu bagaimana kalau kita rubah ke negatif teman-teman? Ya, gampang sekali teman-teman semua untuk merubah kalimat past simple atau membuat kalimat past simple dalam bentuk negatif atau kalimat negatif. Nah, diawali dulu kita dengan subjek, kemudian diikuti dengan did not. Nah, ini ya, did not bentuk negatif form-nya ya. Kemudian diikuti dengan verb.
verb, past verb, maksudnya adalah verb one ini ya. Kembali lagi ke kata kerja pertama ya, teman-teman. Dan diikuti dengan complement. Nah, ini seperti contoh, I didn't play soccer last week. I didn't play soccer last week. Nah, ini ya, kata kerjanya kembali ke past verb atau verb one. Ya, karena sudah ada auxiliary past dalam bentuk negative verbs di sini. I didn't play soccer last week. Nah, kalimat kedua, boleh kita ubah ke dalam negatif. I didn't see the movie yesterday. Nah, yang tadinya so, kita ubah ke dalam see. Bentuk kata kerja, past verb atau kata kerja pertama. Baik, sekarang kita ubah ke dalam interrogatif atau kalimat tanya, teman-teman. Diawali dengan did, diikuti dengan subjek, kemudian verb, past verb, dan complement. Dan diikuti dengan question mark. Yeah, don't forget to put the question mark if you are going to make the questions or interrogative verbs. Jangan lupa untuk mengimbuhi atau meletakkan bentuk kata tanya ya ketika kita membuat kalimat tanya, teman-teman. Nah, ini contohnya, did I play soccer last week? Nah, gitu ya. Ya, diawali dengan auxiliary verbs past did di sini, diikuti dengan subjek, diikuti dengan verb past. Best verb atau verb one ya di sini diikuti dengan complement. Nah, ini complement pelengkapnya ya teman-teman. Nah, kalau kalimat kedua ini boleh kita coba buat ke dalam dalam questions atau interrogatif ya, mudah. Nah, kita awali dengan did dulu ya teman-teman. Did I see okay the movie yesterday? Nah, it's pretty easy ya. Yeah, we made past simple verbs. Sekarang berikutnya kita perhatikan di sini, kita coba bahas bagaimana kita membuat kalimat afirmatif, negatif, dan questions ya dalam past continuous verbs. Nah, how can we make the positive or affirmative, negative, and questions ya in the past continuous verbs? Just take a look at here. Kita perlu coba perhatikan di sini. Nah, ini kalimat afirmatifnya, teman-teman, ya. Kita awali dengan subjek, kemudian diikuti dengan was dan were, ya. Dan diikuti dengan verb ing plus complement. Nah, itu ya. Nah, itu. Di sini, ya, saya coba menjelaskan perbedaan secara signifikan, ya. We have already identified the differences significantly between past simple and past continuous here. We might conclude that we don't find any single to be, yeah, any single to be past in the simple past. But when we are going to make the past continuous, we have to use past to be past. They are was and were. And followed by verb ing verbs. Nah, diikuti dengan bentuk verb ing. Itu ya, itu perbedaannya. Apa namanya, bisa kita lihat secara jelas ya antara simple past dan past continuous. Dimana kalau past simple past tidak kita temukan adanya to be past di situ. To be past di sini yang saya maksudkan adalah was dan were. Nah, sementara kalau past continuous tentu kita gunakan to be past, was dan were dan diikuti dengan verb ing verbs. Nah, kalau di simple past kan dia menggunakan verb dua ya teman-teman, verb two itu. Nah, sementara kalau past continuous, nah, kita gunakan verb ing. Why do we have to use verb ing in the past continuous? Have you got the logical reasons? Have you got the answers? Ada yang bisa menjawab? Nah, okay. Tentu jawabannya adalah because we are talking about past continuous. Karena kita bicara tentang past continuous. Ya. Kalau continuous itu the actions that is ongoing actions gitu kan. Ya. One single event atau one single activity that is ongoing. Jadi satu kegiatan, satu event gitu kan yang masih terjadi atau yang masih dilakukan gitu. Ya, atau yang sedang berlangsung. Gitu. Nah, disebut dengan past continuous, teman-teman ya. Nah, kita perhatikan di sini contoh kalimatnya. I was playing soccer with my friends. Nah, ini kegiatan sedang berlangsung tapi di masa lampau. Ini sudah terjadi berarti kan. Tapi pada waktu sedang terjadi. Gitu. I was playing soccer with my friends.
Dan kalimat kedua, we were studying for the exam. Kita sedang bermain soccer dengan teman-teman. Kita sedang belajar apa namanya untuk menghadapi ujian. Saya sedang bermain soccer dengan teman-teman dan kita sedang belajar untuk menghadapi ujian. Nah, sekarang kita rubah ke negatif. Mudah sekali, teman-teman, untuk merubah ke negatifnya. Kita tinggal tambahkan negation. Nah, negation di sini yang saya masukkan adalah not di sini. I was not playing soccer with my friends. Ya, nah, ini setelah to be past, kita gunakan negation. I was not playing soccer with my friends. Kalimat kedua, boleh kita rubah ke dalam negatif? Bagaimana caranya? Ya, we're not studying for the exam. Kita cukup tambahkan bentuk negation setelah to be past, ya, teman-teman. We were not studying for the exams. Or, you may abbreviate the to be past. Boleh disingkat seperti, I wasn't playing soccer with my friends. Atau, we weren't studying for the exam. Seperti itu. Nah, sekarang kita rubah ke bentuk interrogatif atau bentuk kalimat tanya, ya, teman-teman. Nah, ini gampang ya sekali, teman-teman. Untuk kita buat kalimat tanya, maka to be past-nya kita kedepankan, teman-teman, ya. Dalam format kalimatnya seperti ini. Itu ya, was, were, subject, verbing, dan complement. Nah, kita to be past-nya dikedepankan dulu, teman-teman, ya. Kita lihat contohnya di sini. Were you playing soccer? Apa kamu sedang bermain soccer? With your friends, gitu kan? Yes, I was. Itu jawabannya. Nah, kalau misalkan kalimat kedua, we were studying for the exams. Kita rubah ke dalam interrogatif atau kalimat tanya, ya, dalam questions. Nah, ini tinggal kita kedepankan, ya. Kita balik. Jadi, were we studying for the exams? Seperti itu, teman-teman, ya. That's pretty easy, ya. We made past continuous verbs in affirmative, negative, and questions. Nah, ini ada satu bentuk latihan. We've got some exercises. I do believe that you can do it easily. Guys, you have to be careful. Yeah. Before you answer the questions, please, you have to read carefully some directions. Sebelum kita mengerjakan latihannya, maka biasakan kita baca petunjuknya, teman-teman. Choose which verb tense, a simple past or past continuous, fits better. Mana yang tepat menurut teman-teman, ya, bentuk simple past atau past continuous, ya, untuk melengkapi kalimat blank space atau space yang kosong, ya, dari 1 sampai 4 ini. Coba perhatikan. Number one, I didn't hear you come. I da-da-da-da, I didn't hear you come. Which one do you think fits better to complete these blank spaces? Nah, okay, yang lebih tepat adalah, ini ya bentuk yang I. Jawabannya adalah I, ya, teman-teman. Ini ada bentuk past continuous, disanding dengan bentuk past tense. I was sleeping, I didn't hear you come. Orang saya lagi tidur kayak, gak dengar kamu datang, gitu kan. Saya gak dengar kamu ketok-ketok, kan, gitu. Ketok-ketok pintu, ya. Ngapain malam-malam ketok pintu, ya. Oke, okay, ya. Makanya kalau mau bertamu, jangan malam-malam, ya, teman-teman, ya. Pagi atau siang-siang, ya. Jangan malam-malam atau tengah-tengah malam, ya. Nanti malah dipergoki sama hansip. Oke, okay, kita lanjut. Number two. I da-da-da to see her twice, but she wasn't at home. Which one do you think better to complete this blank space? Ya. Yeah. Nah, lebih tepat adalah yang B, ya, teman-teman. Nah, ini adalah bentuk past tense. I came to see her twice, but she wasn't at home. Saya datang nih ke rumah dia dua kali, tapi ternyata saya tidak bisa menemukan dia. Yeah. Belum jodohnya kali, bro. Tenang, ya, bro. Ya, terus berusaha. Oke, okay? Ya, jangan patah semangat, dong. Ya. Oke, okay. Belanda masih jauh. Number three. What I was watching TV. Nah, ini menanyakan, kamu sedang apa? I was watching TV. Maka yang tepat adalah yes, ya. Yeah. So the answer is B. What were you doing?
I was watching TV. Yeah. Number four. Hey, did you talk to her? Yes, I blah 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 to her. Nah, ini kita perhatikan kalimat tanyanya atau kalimat sebelumnya menggunakan simple past. Maka yang lebih tepat kita gunakan bentuk simple past juga ya, teman-teman, untuk responsnya. Nah, tuh. Jawabannya yang tepat adalah yang B ya, teman-teman. I talk to her. Eh, hey, lu udah ngetarin cintamu belum? Did you talk to her? Yes, I talk to her. Terus gimana jawabannya? Masih belum bisa menjawab. Kayaknya perlu tasbih beraksi nih. Tenang aja, bro. Nggak perlu ya. Oke. Okay. Nah, kalaupun jodoh nanti juga akan ketemu. Ya. Oke. Nah, ini bentuk latihan yang mungkin teman-teman bisa kerjakan, ya. You may do this exercises at home, ya. Please, you have to read carefully, ya, some directions before you do the exercises. Ya. Biasakan teman-teman perhatikan petunjuknya, lalu mengisi lembar latihannya. Nah, di sini boleh teman-teman untuk latihan, ya, teman-teman bisa kerjakan worksheets ya, in your book, ya, lembar latihannya dalam buku teman-teman, itu bisa silahkan you may open page 108 ya, 108 to 116 ya, silahkan boleh dicatat ya. Ini halaman 108 sampai 116 ya, that's the first part of your worksheets, itu bagian pertama dari lembar latihan. Kemudian lembar bagian kedua, the second part of your worksheet, page 132 to 138. Ya, halaman 132 sampai 138. Nah, jadi part 1 bagian yang pertama, latihan bagian yang pertama, teman-teman adalah halaman 108 sampai 116 ya di buku teman-teman. Kemudian bagian yang kedua ya, teman-teman bisa buka halaman, ini untuk latihan keduanya, buka halaman 132 sampai 138. Ya, yeah. I do believe that you can do your exercises very well. Ya, yeah. Saya yakin teman-teman sudah bisa memahami bagaimana penggunaan bentuk kalimat past continuous verbs dan past tense dan membedakan antara past tense dan past continuous verbs. Ya, yeah. I think that's it for video lessons. Hopefully this video lessons give you useful yeah for you to learn English lessons ya, yeah. Mudah-mudahan video pembelajaran ini atau video materi ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya, tentu terkait kita mempelajari tentang dua bentuk tenses yang tadi kita sudah bahas ya, yeah, antara past tense atau past verbs ya, atau past simple boleh gitu ya, dan past continuous verbs. Oke, teman-teman semuanya, I'd love to say thank you for your attention. Please don't forget ya, click like and subscribe ya, because it's free, gratis loh ya, untuk memberikan semangat untuk Bapak ya. Silakan teman-teman like and subscribe channel ini atau video lessons ini ya, insyaallah mudah-mudahan kami terus semangat ya dalam mengupload konten-konten pembelajaran bahasa Inggris demi kemajuan generasi bangsa. Mantap, luar biasa ya. Okay, one more time, I'd love to say thank you for your attention. Thank you for watching this video lessons. We'll see you again in the next video lessons. Kita ketemu lagi di video lessons berikutnya. Keep watching, stay tuned, like and subscribe, and please give your good comments. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.